Iya, segera saya telepon ibu saya ya, Pak ya. Iya, selamat sore, Bapak. Ibu saya ya. Wah, nomornya. Aduh, panas sekali sih sore ini. Siapa nih? Halo, selamat sore. Iya, maaf, ini dengan siapa? Benar, ini dengan Ibu Isa ya? Mantan asistennya Bapak Handoko. Iya, benar. Ini dengan siapa ya? Oh iya, ini dengan saya, sekretaris baru Bapak Handoko ya, Ibu. Iya, ada apa, Bu? Selamat Ibu, Ibu mendapatkan liburan ke Malaysia. Hah? Iya benar Ibu, dari Bapak Handokonya sendiri Ibu. Betul tuh Pak Handoko kasih hadiah liburan ke Malaysia sama aku. Ya Allah, sedang kali aku loh Bu. Iya Ibu, Ibu juga bisa membawa saudara Ibu. Yang betul, bisa bawa kawan juga. Jadi kira-kira kapan saya bisa berangkatnya? Ya Ibu bisanya kapan? Ya, mungkin seminggu-seminggu ini loh Bu, bisa-bisa dalam waktu seminggu-minggu ini aku bisa kok giginya. Oke, akan saya persiapkan data-datanya Ibu ya. Iya, Bu, bilangkan sama Pak Handoko, makasih ya Bu sebesar-besarnya. Ya Allah, aku nggak tahu mau bilang apa lagi loh Bu. Iya Ibu, selamat sore Ibu. Selamat sore. Ya Allah, senang kali bisa liburan sama yang lainnya juga. Aku ajak lah dulu kamu, kan ini. Di tadi ada paspor nggak ya? Yaudahlah, aku kesana dulu aja lah ya. Mana tahu kan orang itu ada, aku ajak aja orang itu sama liburan. Cendek kali aku, yaudahlah. Inilah rambut kau ini loh. Kau pulang di rumah kau, kau menyapu. Abu ya lah, kau rasa ya. Kau menuju di situ, orang menyapu di situ. Tadi kau panju kami. Ya tak angkat dulu kakimu. Abunya loh. Ya kan gak gue letakkan ke mukamu abunya loh kak. Gak mirip kok hari Minggu pagi ini. Halangan aku gak bisa aku ini. Apa mau nyari halangan sama ibu kasih? Gak, kayak gini kan enak bersih. Tapi abunya loh kaning. Kau masa gak ngerti si abu? Enggak, gak kena itu kemukamu. Kaning kamu lala. Aku punya kabar gembira loh. Gembira apa? Dapat togel. Lu dapat hadiah liburan ke Malaysia dari bos travel aku. Masa sih? Kau sendiri ya? Enggak, aku mau ngajakin kalian di tadi ada paspor. Enggak ada paspor. Kau buatlah dulu, Bi, biar kita pergi bareng. Itu aku buat ya. Nembak aja bisa nembak. Jangan nembak, enggak boleh lagi nembak sama pemerintah, nanti kita dimarahin. Janganlah marah nanti. Oh iya. Tadi mau saja lah. Seminggu lagi kita pergi cepat, kita siap. Udah kau jatuh. Tapi si Bobo kayak mana? Oh iya, ikut dia boleh. Enggak ada juga paspor gimana ya? Aku juga lah, mau ke Madinah nih. Ya mana sih? Madinah mau Pak, kakeknya itu ngurusin anak-anak yang mau. Iya, bisa itu. Berapa kali ke sana? Kurang lebih kita kayaknya seminggu lah ke sana. Iya, lama kali. Ikut! Lama kali lah itu, gak bisa aku jauh-jauh sama si Kester lama-lama. Kau sekali-sekali lah, gak apa-apa. Kalau kemarin ini aku tanya mau, kalau gak bisa yuk. Orang seminggu di sana aku ditunggu-tunggu miso lah. Aku jualan kalau di sana, jual miso. Kok gak usah di sana? Mana tahu lah aku, Bu. Jangan, aku tangkap. Mau pergi kaki ada gajah. Gak boleh ya? Gak boleh. Gak boleh. Ketawin. Ulang lagi ya, 3 hari itu dia. Kok kan anak haram negara? Iya, cepat jadi. Ditunggu nak apa lo? Kau pelan-pelan nak apa? Tukang mustahak itu entah apa. Tadi teringatnya tas kita kok diambil orang itu di situ. Itu memang ekstrik aja kan lo? Gak apa-apa kayak gitu. Gak apa-apa. Si Tati itu ke kamar mandi lah. Di kayak mana nih? Kita ambil. Yaudah kok telepon lah. Kampungan kan? Ditunggulah kak, kami gak ngerti-ngerti di bandara nanti hilang lo. Terus kayak mana si Tati ini? Aduh, ya Allah. Ini lambat malu aja lah. Kau
kali aku mal, emang orang kampung kali kalau emang gimana ya kau? Udah mau check out nih, udah mau check out udah lah ya kamu gak ramah nanti iya ya paling aku kan aku aja di bangunan. Sepenuh perhatian ketika kami menerangkan tata cara keselamatan bagi pesawat ini kerana ia mungkin berbeza dengan yang lain. Letakkan bagasi di penyimpanan di atas atau di bawah tempat duduk di hadapan anda. Pastikan tiada sebarang halangan di lorong bersebelahan dan di pintu kecemasan. Pasangkan tali keledar dengan memasukkan hujung logam ke dalam kepala tali keledar sehingga ia klik. Tarik hujung ikatan untuk mengetatkannya. Untuk membuka, lepaskan pelekap logam. Pastikan tali keledar sentiasa dipasang dan boleh dilihat oleh anak kapal walaupun tanda isyarat tali keledar dipadamkan. Tali keledar untuk bayi juga disediakan. Sila hidupkan mod penerbangan pada telefon bimbit anda. Semua peralatan elektronik perlu dipadamkan sebelum berlepas atau mendarat. Anda dilarang mengecas peralatan elektronik pada waktu ini. Peralatan elektronik kecil mesti dipegang atau disimpan. Peralatan yang lebih besar seperti komputer riba mesti disimpan. Jika peralatan elektronik terjatuh di antara tempat duduk, sila panggil anak kapal untuk bantuan. Tegakkan tempat duduk dan turunkan sandaran lengan. Letakkan meja di tempat asal dan buka tingkap anda. Pastikan anda lakukan perkara sama semasa mendarat. Perlu diingat, merokok adalah tidak dibenarkan dalam penerbangan ini. Walaupun rokok elektronik termasuk di tandas di mana pengesan asap diletakkan, mengganggu pengesan asap adalah satu kesalahan. Jika tekanan dalam kabin berubah, corong oksigen akan keluar. Duduk dan tarik corong. Sekupkan corong pada hidung dan mulut. Tarik pengikat kepala. Bernafaslah seperti biasa. Pakai corong terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Jika beg tidak mengembung, jangan risau. Oksigen akan tetap mengalir. Jika perlu memakai jaket keselamatan, ia boleh didapati di sini dan di sini. Keluarkan jaket keselamatan. Sarungkan dari kepala. Pusing pita keliling pinggang dan pasangkan pita plastik. Tarik pita sehingga ketat. Gelembungkan jaket sebelum meninggalkan pesawat dengan menyentak penarik merah. Tiup corong untuk menambahkan angin dan tiup whistle untuk menarik perhatian. Lampu akan menyala apabila terendam di dalam air. Pakai jaket terlebih dahulu sebelum membantu orang lain. Jaket keselamatan untuk bayi ada disediakan. Jika berlaku pendaratan kecemasan, tunduk seperti ini atau ini sehingga pesawat berhenti sepenuhnya. Jika bersama bayi, anda perlu tunduk seperti ini. Apabila diarah keluar, ikut aliran lampu ini ke pintu kecemasan. Pesawat ini mempunyai 8 pintu kecemasan. Sila perhatikan kedudukan pintu kecemasan berdekatan anda. Tanggalkan kasut tumit tinggi apabila diarah menggunakan gelongsor kecemasan dan tinggalkan semua barang. Gerak pantas ke pintu yang berdekatan. Setelah keluar, jauhkan diri dari pesawat. Sekiranya berlaku pendaratan atas air, rakit keselamatan akan dilancarkan. Anda mesti duduk apabila rakit dipisahkan dari pesawat. Dalam keadaan kecemasan, ikut arahan anak kapal anda setiap masa. Maklumat keselamatan ada di risalah keselamatan di saku tempat duduk hadapan anda. Jika duduk berhampiran dengan kawasan tingkap kecemasan, anda mungkin diminta membantu membuka tingkap kecemasan jika diperlukan. Sila baca di belakang risalah keselamatan cara-cara membuka tingkap kecemasan. Jika anda tidak mampu melakukannya, beritahu kami dan kami akan mencarikan anda tempat duduk lain. Sila luangkan waktu untuk membacanya dengan teliti sementara anak-anak kapal menjalankan pemeriksaan kabin. Nikmatilah penerbangan kami. Ini mana tangganya, Kak? Ini adalah tempat tinggal yang diberikan sama bosku untuk kalian. Di sini kalian kita tidur? Iya. Di sini? Di sini. Bukan di sini, ya. Kita naiknya ke atas lagi, ke lift lagi. Naik tangga, mana tangganya? Bukan naik tangga, naik lift, saya. Lift. Iya, lift. Iya, lift. Iya, ayo, ini
kita naik di sini. Kita naik ini. Iya lo kamu. Dan nggak berani aku. Aku mau sebentar ada bombon di situ. Aku mau ambil sebentar. Cepat sini. Pintunya udah mau ketutup. Ngapain? Tati. Tati. Sini cepat. Kayak mana nggak kawan-kawan kalian ini? Ih. Buka. Kok ke mana sih? Cepet-cepet sini kok masuk maupun ada. Biasaan. Ini kemarin. Eh, udah sampai. Yuk, ini ada coba. Ayo. Kenapa bebe aja kak? Gampang jalan kok kayak gini. Kampungan. Cepet. Kak. Yuk masuk. Ini dia hotel. Balik-balik ya kak. Kipas. Wih ngeri kali. Wih ampun TV-nya. AC. Itu AC kak. Iya ada tenang. Bukan itu TV. Bisa ya. Buka selopmu nanti marah posisi saya. Gak apa-apa. Gak usah. Gak boleh kak gitu. Assalamualaikum. Kamarku yuk ke kamarku. Assalamualaikum. Ini kamarku di mana? Ayo kamu, ini kamar kau sama si Lala di sini. Wih ampun. Iya ampun, cantik kali Lola. Kau udah pernah kesini? Aku udah biasa di Thailand kayak gini juga. Kesini boleh kau tahu? Taruh barang kau itu ya. Di mana taruhnya ini? Di bawah. Di sini nanti ilang. Buang kok enggak buang nanti hilang deh hilang boh iya Allah deh nanti enggak pecah ini kan enggak hancur kan hancur lah mana juga semuanya keluar janganlah deh sini kakakku sayang bapak. Iya enggak deh, dingin kan lo di sini deh. Tidurnya kayak gini, bukan kayak gitu. Kayak gini kan? Iya udah. Iya. Nah, ini kamar ini. Ada AC-nya juga. Luas. Ada baling-balingnya juga ya kak. Ih, gordennya cantik kali, ampun. Namanya juga. Ih, mahal itu ya, Kak. Berapa sih ini mahal pasti ya? Mahal. Coba aja tidur di sini pasti empuk. Ih, Allah, Kak. Sini tadi ya, Allah. Nampak pemandangan lah kita itu. Enak, Allah. Menara apa, Kak? Itu namanya Menara Petronas, Menara Kembar. Ke situ kita nanti. Iya, nanti malam kita kesana ya. Gimana? Yaudah aku tinggalin dulu ya, aku mau ke kamarku. Kamarmu di mana? Kamarku di sebelahnya Kak Mumu kok. Oh, yang mana kamu? Nanti kamarmu lebih cantik dari kamar kami. Ya kita tengok kita hadir sama yuk. Aja. Yaudah kok, Kak Nini sama Abi Tati istirahat aja dulu ya. Oh iya, nanti kita tengok kamar kamu di lala ya. Iya. Jadi kamar kita lebar kali. Ih, kok letak ya sempak kau di bawah itu. Iya. Dua kali kau. Kais, apa kamu? Ayo dulu aku mau berak di mana berak. Ini kan kamar mandinya loh kamu. Ini loh kamu kamar mandinya. Di mana berak? Kok kayak gini tempat berak di sini ya? Terus kayak mana? Jongkok kayak mana? Jongkok kayak biasanya lah ya kayak di rumah itu. Jongkok di sini? Iya loh kamu coba aja. Kayak gini, apa sih ini ribut-ribut? Ini kakak kau, hancur nanti. Jadi kayak mana? Kau celupin mukamu ke dalam. Kapan kau makan kamu ya? Kamu nggak tahu pun kau main-mainkan. Ini jongkok apa duduk sih aku lupa. Duduk. Nah caranya kayak gini. Ini jadi giniin dulu. Baru kau duduk. Duduk kayak mana? Duduk kayak biasa. Ya kayak gini lah. Kayak gini.
Tertutup lah lubangnya. Kalau di hotel memang kayak gitu loh kamu. Terus nanti nyiramnya kayak mana? Ini tinggal pejet ininya aja di atasnya ini. Itu airnya tertuas sendiri. Berarti kita nggak cebok. Ceboknya itu pakai ini kamu. Tinggal di. Kok kayak gitu? Kais, apalagi sih Bitati? Aku mau nyuci sempak kulung. Itu di dalam itu ada bak, tapi aku nggak tahu ngidupkan airnya gimana. Ini ember kan? Iya. Ini itu tong sampah. Ngapain kau taruh bikin ember? Udah lah itu bersih kali. Kau taruh tong sampah menarik kayak gini. Kau sampai di rumahku plastik-plastiknya. Udah ya, kau taruh. Kenapa bisa mau nyuci di sini? Di sini ya. Itu banyak kosong. Kenapa? Itu untuk apa? Itu untuk mandi, untuk berendam. Ini kan lah di sini masa kayak gitu untuk berendam. Itu orang mewah, orang kaya punya kayak gitulah. Makanya sekali-sekali kau ajak kalian ke sini biar tahu. Boros sekali loh orang kaya ini ya, masa mandi kayak gitu, mandi ya udah biasa aja. Ini ada baknya yang kecil, disini aja lah aku nyuci, ya ampun. Kais, oh Kais. Apa lagi sih? Ini baknya kecil, disini aja lah aku rendam ya. Bajunya. Itu toilet tempat berak. Bajuku. Ih, norak kali lah enggak Kak Mumu enggak ditati sama aja. Sampai aku ngasih tahu kalian. Ya udah nyuci di sini aja lah aku ya. Iya, di kono duduk bilang di lantai tadi nyucinya. Udah lah, ya udah lah Kak, udah. Tapi cepat aja. Oke. Hamare dosto ko bulayenge aur 25vi saal ki raha. Achanak? Ih, mampus kau kan dimarahin kok sama S Icha kau. Achanak? Ini nakal ini. Berarti rumah kau masih itu ya? Ada orang cinta kali. Kali itu ada, ngerti lah. Belah ganti lah Primto Mince. Jangan tuh, masih dibarahin sama nenek. Jangan lah, masih dibarahin sama neneknya Sita Pasha loh. Iya juga kok gak ngerti kok. Jangan lah, lalai kau lah. Orang nenek-nenek nonton kau. Gak di Malaysia. Kau di kamar aja lah kau. Udah ganti-ganti. Jangan lah, kau pun. Apa kok pijit tadi tuh? Ini TV-nya kebesaran. Gimana kebesaran? Baru gak tau kayak mana nih. Nanti habis baterainya. Gak tau aku. Ih kau gak hidup, kau hidup. Kau tau kali pula. Dah ada hidup. Neng dimana nih menjemurnya? Aku tadi habis nyuci loh. Nyuci sempak. Ya ampun kau pun nyuci sempak. Wih gak ada di sini tempat-tempat jemuran tau lah. Itulah dibaling-baling itu bercepat kering. Gila apa kau aku menjemurnya ya. Nanti jangan ke bawah. Masih nggak tahu aja kau si Tati. Coba lihat di situ aja yuk. Mau di mana kau jemurkan itu sama? Di sini lah aku jemurkan ya. Nih, jatuh ke bawah nanti kena muka orang meninggal diciumnya bau. Ini 7 hari 7 malam pakai air bunga lagi. Kalau tahu lah sempak mbok kali selangkanganmu lagi mbok tembakau Cina. Wih nggak ada itu. Di situ aja kau jemurkan nanti biar nggak jatuh ke bawah. Di sini biar nak kena matahari kok, di sini nanti nggak kena matahari. Sial kita kena aroma sempak kau nggak di situ aja. Udahlah aku jemurnya. Ibu dia makan ya sih. Saya mau ganti. Lala, Bin, kamu kemana? Aku mau cobain bosku dulu. Bin, ikut aku. Apa yang aku hati lah? Bin, aku takut di sini, kecil kali itu. Ya memang kayak gini lah di sini. Kau takut kenapa? Ini tinggi kali di tempatnya, aku gak tahu, gak berani aku di sini loh. Gak usah kau takut, kan masih ada Nini, Lala, ada Kak Mumu. Aku mau pergi dulu. Kau pun sini aja lah, kau ngapain lah, kau ikut-ikut dari sini, kau nonton sini, kau nonton gitu lah. Nanti kau pergi, gitu lah. Pokoknya nanti Kak Nini, Kak Mumu, sama Bitati nyusul aja ya, soalnya aku mau ketemu sama bos travel aku. Masalah lalu ya, Kak. Ganti lah. Aku coba. Yaudah lah aku bangun isi mumu kalian siap-siap ya, kita nanti pergi mandi lagi belum selesai ya. Ntar aku cek siang tuh ya jemucu. Ya Allah gorila kampung. Hei bangun kak woy. Woy mau pergi kita ini ke bukit sana, bukit apinya itu dua kembar itu. Ayo cepet bangun mandi.
aku udah kayak orang tengok besar ini kayak mana orang ini mau tidur. Mana? Udah cepat kau mandi, cepat-cepat. Mau ke Menara Kembar kampungan. Nah, cepat-cepat. Lain aja lah ya. Cepat-cepat. Disiram air kau nanti. Lain aja lah dulu. Ayolah cepat, orang itu juga udah mau siap-siap. Cepat-cepat. Kau pun cepat kau mandi. Bukannya mandi-mandi kau sibuk. Tadi aku habis cuci mandi terus. Ambil aduknya dulu di dalam lemari. Kau pun, kutunggu di situ. Cepatlah cepat. Udah 3 jam juga menunggu kalian ya. Sabar loh. Kau lagi ha, mau pergi kau berdaster di rumah bercantik. Kau pun kau bilang tadi orang suruh siap-siap, kau pun enggak ganti bajunya. Ya kalau aku kan anak akhir. Bih, mending kalah kena kasih Tati ini. Tati! Apa? Kau habis cuci sempak itu bulu-bulu yang di situ itu kau apailah, kau siram. Kau pun tak apa aja kerjaan kau, kau orang masuk kamar mandi pun nengok bulu-bulu kan, itu. Kan, bulu-bulu apa? Wih, enggak tahu lah aku entah bulu apa sih tadi. Bulu-bulu. Kalau kali kau lo orang mandi di situ semua bulu apa? Makanya aku heran aku tadi. Sudah tahu aku ya. Enggak tahu. Ini enggak masalah bulu, kalian enggak ganti baju. Udahlah itu udah. Ayolah ya cepat-cepat kali sih saya nunggu. Kau ya tapi kebiasaan kau gitu bulu kau ya tadi. Kan enggak pernah jadi edit kan? Makanya cepat aku pulang lah nanti. Cepat-cepat. Lama kali pun jauh kalian. Kali, jauh-jauh. Si saya udah nunggu itu. Ini hilang nanti kau sini. Lama kali yang berani dia. Kau berani kali. Ribut kali kalian kayak orang kampung betul lah kalian. Lah capek. Dulu kau paling cantik lah di desa. Sekarang kau ih norak kali. Nah, inilah bui. Ya Allah, kak tinggi kali kak. Wih Tati, hilap lah ngengkes kau itu Tati. Iya, tinggi kali ya. Bisa gak naik situ ya? Mana orang itu membangun kak ya? Udah pakai ini katrol-katrol itu kak, ih cantik kali. Lala tunggu lah Lala, belum lagi orang menikmati pemandangan udah heboh kali kau ngajak-ngajak tinggi. Nanti kita ditinggung. Cantik kak, kau pun jatuh lagi kak. Kak Momo, Bitati, Nining, Lala, sini. Dari mana aja kalian? Ya ampun. Anak, kayak mana? Udah jumpa sama bosmu? Udah, aku baru selesai capek aja kali. Ketemu sama bosku. Iya, ayolah pulang capek. Kok pulang baru sampai kita? Cemana? Kan kita katanya kita mau foto-foto di atas sana. Kok bilang mau foto di situ? Yaudah, yuk. Biar aku ajakkan dulu foto-foto dulu, yuk. Kampungan kali. Ayo, semua sini. Sini. Biar aku aja yang ngambilin fotonya, sayang. Mana si Tati? Capek dia katanya, sakit lututnya. Yaudahlah sini biar aku aja yang ambil foto untuk kalian ya. Ya Tati lah. Kau, sakit kali Tati. Kau pun, kenapa aja kau pun. Dia. Ayo kita foto. Ya udahlah foto lagi. Bisa aja pas kalian di sini. Iya ya, enak juga ya. Iya, sampai di sini ya. Coba foto kan foto. Iya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 2, 3. Iya udahlah kamu, capek. Ayo kita tengok kolam renang itu. Itu ada lampu-lampu ya kak. Iya. Allah bagus sekali ya. Kalau orang si Bobo sama si Kessel di sini, kurasa senang kali orang itu berenang-berenang sini. Boleh kayaknya kurasa. Kurasa boleh berenang. Nyuci. Kalau kamu, kau gila kau. Kayaknya pun berenang, Mbak. Nyuci pun bisa di sini kayaknya. Capek kali. Apa lagi kau? Capek kakiku lo banyak kali tangga di situ. Duduk dulu kita di situ. Napa kau kusuh ya? Wih, duduk aku ini. Naik kurasa asam uratku ini lo. Kau kusuh kan apa? Berat, iya. Lambung. Kan aja, bawa tas sepatu kau pun besar kali. Udah pas kayak cicak kau tengok. Kau kusuh kan apa? Bantung aku jadinya sekarang ya. Udah. Lala yuk, sana yuk kita. Sama orang itu. Lala, temanin aku beli minuman yuk di situ. Di situ? Yaudah, biarin aja lo itu duduk. Iya. Kayak mana inilah kita lewatnya lah. Dari situ. Udahlah aku dari sini aja. Dah. Ya. Udah lompat, cepat lompat. Dari sini coba. Enggak muat, udah lompat aja. Ya. Pegangin dulu. Ya Allah, enggak bisa. Tolong. Udah, cepet. Tolong tunggu dulu. Udah, cemasannya kau ini, ah. Hah, buat. Udahlah, cepetlah. Yuk. Bu, jualan apa? Ada macam-macam.
Aku mau beli esnya, Bu. Aku mau beli gorengan dan minumannya. Aku mau jatuh ya, Bu. Aku mau pakai esnya banyak, Ibu. Dan jangan lupa buah-buahannya. Buahnya besar. Dengan ibu saya di sini. Pas kakak kok di sini. Yang benar Bu, aku dapat hadiah liburan dari Malek. Ya Bu, dan aku mau gorengannya Ibu. Jangan lupa dengan buah-buahnya. Teng-teng. Oh, di mana menyuci apa mekat bilang? Mau kerboba. Kurang tahu.